رعت الأديان تشدو بليالي المولد. Bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya aku meminta izin kepada Tuhanku untuk menziarahi kuburan ibuku, maka aku diizinkan dan aku meminta izin kepada Tuhanku untuk beristighfar untuk ibuku, maka aku tidak diizinkan. Kenapa? Karena ibunya Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur. Ayah dan ibu Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur. Ini sanad yang sahih tentang Nabi SAW pernah minta menziarahi kuburan ibunya, diizinkan. Waktu minta istighfar, maka Allah SWT tidak izinkan. Kemudian masalah ayahnya adalah hadis Nabi SAW juga pada saat dalam hadis Bukhari, di mana Nabi SAW pernah didatangi oleh beberapa sahabat dan mereka bertanya hal-hal yang sepele dan Nabi SAW. Lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya, naik ke atas mimbar, sekarang saya berikan kesempatan kalian untuk bertanya. Silakan bertanya apa saja, tapi untuk kali ini. Maka ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, dia tahu ayahnya meninggal dalam keadaan kufur di masa jahiliyah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya di mana sekarang? Sudah mati nih, di mana? Surga atau neraka? Nabi SAW dapat berita dari wahyu mengatakan ayahnya di neraka. Kata Nabi SAW, ayahmu di neraka karena meninggal dalam keadaan kufur. Orang itu spontan marah, keluar dari masjid. Lalu turun wahyu lagi memberitahukan kepada dia tentang apa yang Nabi akan sampaikan, sebentar lagi saya sampaikan. Orang itu keluar, kata para sahabat, ya Rasulullah, orang itu marah. Kata Nabi, panggil dia. Begitu dia datang, Nabi pegang pundaknya sambil berkata, ayahku dan ayahmu di neraka. Bukan cuma ayahmu, ayahku juga di neraka. Sementara aku adalah seorang Nabi, gitu kan? Jadi ini menjelaskan tentang masalah kedua orang tua Nabi SAW. Jadi kalau Anda tanya, ini ada kelompok Wahabi lain, Habib, ini baru minggu ini. Sekarang ini dia sebarluaskan di YouTube, dia sebarluaskan di internet, di Facebook, di Twitter, lewat buku, koran, majalah, bahkan di televisi. Mereka punya televisi sekarang di Indonesia, kelompok-kelompok Wahabi ini. Mereka katakan ibu bapak Nabi itu kafir, musyrik, masuk neraka jahanam. Ini menjadi persoalan serius. Bagi ahlul ilim, ini persoalan tidak mengejutkan. Karena memang ini dibicarakan oleh para ulama. Tapi bagi orang awam di Indonesia, yang selama ini ikut Asy'ari, yang semenjak kecil mereka mendengar ibu bapak Nabi min ahlil fatrah, itu terkejut begitu mendengar mereka katakan ibu bapak Nabi, ibunda Nabi, ayahanda Nabi, kafir, musyrik, masuk neraka jahanam. Kemudian mereka memakai dalil riwayat Muslim. Nah, riwayat Muslim kan hadis sahih. Tapi ditakwilkan sesuai pemahaman mereka. Nah, ini yang membuat akhirnya bergejolak lagi. Nah, karena itu pada majelis taklim bulanan yang saya buat di rumah setiap Ahad pertama setiap bulan, kemarin ini kita jawab, kita kupas tuntas selama 2 jam, kita keluarkan semua dalil berkenaan dengan ibunda maupun ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti saya boleh kirim kaset rekamannya untuk Habib Umar. Nah, mungkin tidak malam ini, nanti akan saya kirimkan itu. Singkatnya, saya hanya ingin mengingatkan, ya memang Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Al-Ahadits Shahihah di mujallad yang pertama, pada saat membicarakan tentang riwayat Muslim tentang Nabi mengatakan abuka wa abi finnar, maka Syekh Albani mengatakan bahwa memang ayah Nabi itu kafir, musyrik, masuk neraka. Kemudian Syekh Albani menukilkan, menisbahkan pendapat itu kepada Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh kelompok Wahabiyah yang ada di Indonesia, dan ini yang digembar-gemborkan di atas mimbar, di televisi, di radio, di mana-mana tempat. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, mereka tidak membaca bagaimana Al-Imam Suyuti membuat sebuah kitab dengan judul Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa. Itu risalah Imam Suyuti dimuat dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa lil Imam Suyuti. Di situ ada tulisan Imam Suyuti khusus tentang ibunda dan ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan bagaimana Imam Suyuti mengeluarkan semua riwayat, serta bagaimana beliau menjawab satu persatu berkenaan dengan hadis yang ada dalam Sahih Muslim rahimahullahu taala. Tidak sampai di situ, Al-Imam Al-Baijuri dalam hasyiahnya terhadap kitab Jauharut Tauhid juga menjelaskan dengan tegas bahwa ibunda dan ayahanda Nabi adalah min ahlil fatrah. Jadi tidak ada hisab. Jadi mereka tidak boleh disebut kafir, tidak boleh disebut musyrik. Mereka semua min ahlil fatrah, tidak ada hisab, dan mereka semua akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Baijuri dalam Tuhfatul Murid fi syarah Jauharatut Tauhid, dan apa yang disampaikan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, ini yang menyebar di seluruh dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semua Ahlus Sunnah dari kalangan habaib, di kalangan kiai, pondok pesantren, selama ini dari semenjak saya kecil, saya ngaji di taman-taman pendidikan Al-Quran, selalu Ustaz mengatakan, ibu bapak Nabi min ahlil fatrah. Gak pernah kita dengar ada guru-guru kita mengatakan ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka jahanam. Nah, tapi di zaman sekarang ini, walaupun itu pendapat ada di pendapat ulama-ulama yang sebelumnya, tapi ini gak pernah dijadikan sebagai bahan ceramah. Itu hanya kajian khusus, itu kajian ilmiah khusus di lingkungan tertentu. Nah, sekarang ini jadi persoalan, di zaman ada YouTube, di zaman ada Facebook, Twitter, ini menjadi konsumsi publik. Ini dibicarakan masyarakat luas, sampai orang-orang yang gak punya ilmu ikut angkat bicara. Nah, ini yang akhirnya tadi yang Said Al-Warid Al-Habib Umar mengatakan, akhirnya YouTube menjadi fitnah buat umat Islam. Nah, karena itu bulan kemarin kita coba jawab, kita rincikan satu persatu jawabnya. Insya Allah nanti jawaban itu yang lengkapnya akan saya kirimkan ke Habib Umar, sekaligus juga minta ditashih, minta ditambah juga, karena ini menjadi fitnah kalau dibiarkan. Nah, pada malam hari ini sedikit saja saya ingin sampaikan. Yang pertama, kenapa dalam Sahih Muslim ada satu hadis yang menceritakan manakala seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aina abi? Di manakah ayahku? Rasulullah menjawab, abuka finnar. Nah, kemudian ini dalam Sahih Muslim dulu saya cerita. Kemudian setelah itu orang ini bertanya lagi, wa aina abu? Kalau ayahku dalam neraka, lalu ayahmu di mana ya Rasulullah? Nah, menurut riwayat Sahih Muslim disebutkan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada dalam neraka. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mereka. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, untuk menjawabnya ada beberapa jawaban yang diberikan oleh Al-Imam Suyuti maupun ulama-ulama setelah beliau dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, hadis itu sahih dari segi sanad, tapi dari segi matan syad. Kenapa dari segi matan syad? Karena ada hadis sejenis, hadis serupa yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, diriwayatkan oleh Nasa'i, diriwayatkan oleh Tirmidzi, itu tidak ada kata-kata inna abi wa abaka finnar. Riwayat yang tiga ini menyebutkan, tatkala orang ini datang, ya Rasulullah, di mana ayahku? Nabi menjawab, dalam neraka. Terus dia tanya lagi, lalu ayahmu di mana? Nabi menjawab, idza mararta biqabrin kafir fabashshirhu binnar. Kalau kamu melalui kuburan orang kafir, kasih kabar tentang neraka. Nabi enggak pernah menjawab, ayahmu dan ayahku dalam neraka. Jadi di sini menarik. Di Sahih Muslim ada jawaban inna abi wa abaka finnar, tapi ada tiga riwayat yang serupa enggak menyebutkan itu. Nah, ini kalau dalam ilmu hadis disebut syadz. Artinya syadz, kita lihat perawinya. Ternyata perawinya yang di dalam Sahih Muslim itu diriwayatkan oleh Hamad ibn Salamah. Sementara dalam riwayat yang lain yang serupa itu diriwayatkan oleh Ma'mar. Nah, di dalam ilmu hadis disebutkan bahwa Ma'mar ini adalah lebih aktar dhabtan, aktar hifdan daripada Hamad ibn Salamah. Nah, sehingga hadis tadi tidak kita katakan palsu, kita tidak menuduh imam Muslim dengan tuduhan yang tidak patut. Imam Muslim imam besar, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sahih Muslim menjadi rujukan kita semua, tapi bukan berarti semua hadisnya 100%
yaitu harus kita terima bulat-bulat seperti itu. Tidak. Yang pertama, hadis ini tetap sahih, tapi kalau mau diartikan bahwa tentang kata-kata ayahmu dan ayahku ada dalam neraka, maka hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sejalan, sehingga bisa dikatakan sah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak sekali-kali kami itu mengadab, kata Allah, tidak sekali-kali kami mengadab suatu kaum sampai kami kirim seorang rasul. Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, kalau satu kaum tidak sampai kepada mereka dakwah, tidak sampai kepada mereka dakwah para nabi-nabi yang manapun, maka mereka ini tidak akan pernah diazab oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya tidak ada hisab. Dan ini berlaku bagi ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu adalah mereka yang hidup di dalam masa kekosongan nubuah antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Jadi kalau umat jahiliyah, antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi kekosongan nubuah. Ini disebut ahlul fatrah. Sehingga mereka yang hidup di zaman ahlul fatrah tidak akan diazab oleh Allah, karena Allah tidak mengirim kepada mereka seorang rasul atau seorang nabi pun. Nah, ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sekarang bagaimana? Ayat Al-Quran mengatakan ada ahlul fatrah yang Allah tidak akan azab mereka. Ayah ibu nabi min ahlul fatrah. Tidak ada satu rasul pun yang dikirim kepada ayah maupun ibu nabi untuk yaitu mengajak kepada satu syariat. Karena itu hadis yang mengatakan ayah nabi di dalam neraka jahanam bertentangan dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Manakala ada hadis bertentangan dengan ayat Al-Qur'anul Karim, maka cuma ada dua jalan. Imma hadis tersebut ditakwilkan, atau hadis tersebut ditolak karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, ternyata ulama ahlus sunnah ngambil yang pertama, hadis tadi ditakwilkan, saudara. Apa takwilnya? Takwilnya kata abun dalam bahasa Arab artinya tidak selalu ayah. Kadang-kadang digunakan untuk paman. Seperti cerita dalam Al-Quran tentang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tentang azar itu disebut ab, li abihi. Tapi para ulama tafsir mengatakan itu bukan ayahnya, tapi pamannya. Ternyata paman dalam bahasa Arab boleh disebut ab. Jadi kalau Nabi mengatakan abuka ayahmu wa abi finnar, abi di sini pamanku, ya paman Nabi kan bisa Abu Lahab yang masuk neraka jahanam. Nah, jadi itu ditakwilkan. Kalau ditakwilkan, maka sejalan dengan ayat Al-Quran, hadis itu tetap sahih, tetap kita terima, dan muawwal ditakwilkan untuk tidak bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Terus ada lagi yang ketiga, yang tidak kalah menariknya. Ada hadis lain tentang ibu nabi. Nah, di mana diceritakan tentang ibu nabi ini? Diceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, aku memohon ampun kepada Allah, inni astaghfirullah li ummi fa aba. Aku memohon ampun kepada Allah untuk ibuku, tapi Allah menolak. Kemudian aku minta izin untuk ziarah ke kubur ibuku dan aku diizinkan. Hadisnya cukup panjang. Singkat cerita, Nabi menangis, sahabat pun yang hadir ikut menangis, saudara. Nah, ini dijadikan dalil oleh kalangan Wahabi. Nah, lihat tuh, Nabi minta ampun kepada Allah untuk ibunya, Allah tolak. Ini dalil kalau ibunya kafir, ditolak oleh Allah, karena orang kafir nggak boleh dimohonkan ampun. Itu kata kalangan Wahabi. Itu kata kalangan Wahabi. Nah, sekarang apa jawab dari Imam Suyuti maupun imam-imam yang lain berkenaan dengan hadis ini? Justru dikatakan hadis ini hujatan lana, bukan hujatan alaina. Jadi waktu Nabi memohon ampun untuk ibunya, ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Karena ibunya gak ada dosa. Apa yang mesti dimintain ampun? Ibunya ahlul fatrah. Allah tolak. Jadi Allah tolak bukan berarti kafir.
Allah tolak ihtimal karena ibunya min ahlil fatrah. Min ahlil fatrah lah kisah. Kalau lah kisah, enggak ada dosa. Kalau enggak ada dosa, wajar istighfarnya Allah tolak karena tidak perlu untuk diistighfarkan untuk min ahlil fatrah. Lalu bagaimana dengan ziarah? Waktu Nabi minta izin ziarah kubur ibunya, tidak perlu heran. Karena memang ketika itu ziarah kubur diharamkan. Kan Nabi yang mengatakan kuntunah itu kum an ziaratil kubur al-an ala fazuruha. Dulu aku larang kalian untuk ziarah ke kuburan. Sekarang silakan kalian ziarah kuburan. Ketika itu memang ziarah kubur enggak boleh. Walaupun kubur orang Islam. Enggak boleh. Nah, ini juga dalil hujatan lana. Artinya, andai kata ibu Nabi itu kafir, mana boleh ziarah ke kubur orang kafir? Allah yang larang dalam Al-Quran, orang munafik, orang kafir, enggak boleh kita sholatin, enggak boleh kita diri di atas kuburannya, enggak boleh kita ziarah. Nah, jadi di sini, justru itu hadis menjadi hujah buat kita, bahwa ibu Nabi tidak kafir. Jadi ini persoalan-persoalan perspektif, Habib. Ini persoalan-persoalan interpretasi. Ini persoalan bagaimana kita memahami ayat dan memahami hadis. Jadi orang-orang Wahabi ini memahami ayat dan hadis, mereka ini secara tekstual. Apa adanya mereka artikan secara zahir. Nah, tanpa mereka lihat akibatnya, betapa pengertian secara zahir tadi begitu berbahaya. Karena bisa mengkafirkan dan memusyrikkan ibu dan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka mau sedikit saja bersabar, melihat dalil-dalil yang lain, mereka tidak akan mudah terburu-buru untuk itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, masih ada jawaban lain. Kan ada hadis sahih di mana Nabi yang mengatakan bahwa Allah memindahkan aku dari sulbi ke sulbi yang tahir, masuk ke rahim-rahim yang suci. Aslabut tahira ilal arhamit tahira arhamiz zakiyah. Jadi kata Nabi, aku ini diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam sampai kepadaku itu benihnya pindah dari sulbi yang tohir ke sulbi yang suci, ke sulbi yang suci, masuk ke rahim yang suci, pindah ke sulbi yang suci, masuk ke rahim yang suci. Enggak mungkin disebut sulbi suci kalau kakek moyang Nabi kafir. Enggak mungkin disebut rahim yang suci kalau ibu-ibu Nabi ke atas kafir. Kalau disebut sulbi yang suci, berarti ayah-ayah Nabi bukan kafir sampai Nabi Adam. Kalau disebut rahim yang suci, berarti ibu-ibu Nabi sampai Siti Hawa, tidak ada orang kafir maupun musyrik. Apalagi hadis innallah astafa min bani Adam kinan, wastafa min kinanah Quraisy dan seterusnya. Di sini Nabi menceritakan bahwa inni khiyarun min khiyar, kata Nabi. Aku ini adalah pilihan Allah dari pilihan, dari pilihan, dari pilihan. Mana mungkin pilihan Allah itu kafir? Nabi Adam dipilih oleh Allah. Nabi Adam punya anak banyak. Salah satu anaknya akan menjadi kakek moyangnya Rasulullah. Akan dipilih oleh Allah. Nanti ini punya anak lagi. Anak ini masuk benih. Ini nanti benihnya akan jadi Rasulullah turunannya ke bawah. Dipilih lagi oleh Allah. Dari sekian banyak anak cucu Adam, Allah pilih, Allah pilih, Allah pilih lagi ke bawah, Allah pilih lagi ke bawah, Allah pilih lagi ke bawah. Tidak mungkin pilihan Allah itu kafir ataupun musyrik. Ini hadis sahih semua. Kenapa mereka tidak baca? Kenapa mereka tidak kaji? Itulah karenanya Imam Baijuri dalam Tuhfatul Murid, yaitu hasiah daripada syarah Jauharutut Tauhid, itu dengan tegas mengatakan bahwa ibu bapak Nabi min ahlil fatrah, bukan kafir, bukan musyrik, saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Artinya ini terlalu singkat sekali, Habib, yang Anda sampaikan. Tapi waktu kemarin Anda memang bawa, kita pakai infokus, kita keluarkan dalil-dalilnya, semua boleh mencatat. Insya Allah nanti Anda kirimkan ke Habib Umar, yaitu kasetnya hadiah untuk Habib Umar, bisa dilihat. Yang lain juga boleh kopi, silakan untuk lihat. Itu perlu 2 jam untuk menerangkan dalil ke dalil. Yang saya sampaikan sekarang hanya sedikit saja.